rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Kitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu.